Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini saya coba untuk menyampaikan informasi tentang bagaimana cara membuka sebuah mesin espresso Seiko Olika seperti ini. Nah, tutupnya itu lebih gampang dibuka. Langkahnya buka tempat penyimpanan di bawah ini. Kemudian buka atau tarik tempat penampung air sisa pembuatan espresso. Lalu buka tempat biji kopi dan tempat air. Kemudian setelah itu kita cari posisi-posisi baut. Kemudian setelah kita buka maka akan sampai ke tahap yang bagian elektroniknya ini. Nah, ini perlu hati-hati. Video ini saya buat supaya kita tahu nanti pada saat kita mau pasang, kita lihat posisi-posisinya lagi sehingga ketika kita buka tidak hilang jejak dari perangkat-perangkat tersebut. Nah, kita lihat di sini ada beberapa posisi. Nah, bagian kiri ini bagian tempat brewing head. Lalu kita lihat ada baut di situ. Nah, ini baut. Tinggal kita perhatikan masing-masing bautnya. Jangan dipaksakan pada saat dibuka, nanti bisa patah ataupun rusak. Nah, ini ada baut lagi bagian samping-sampingnya. Nah, ini kita lihat, kita buka juga. Tujuannya di sini adalah bisa sampai mendapat pompa, karena di sini kasus mesinnya adalah pompanya macet. Nah, kita perlu untuk tes bagaimana supaya pompa tidak macet. Nah, ini kita lihat sudah dibuka, lalu kabel-kabelnya ketika kita buka kita beri tanda supaya, karena ada yang beberapa yang sama, supaya jangan salah. Anda lihat di sini sudah hampir terbongkar semua atasnya. Nah, itu ada tempat giling kopi. Nah, ini soket-soketnya saya tandai supaya nanti waktu pasang tidak bingung. Nah, ini yang harus dibuka bagian atas ini, yaitu valve vibrasinya. Kemudian selang-selangnya ini nanti kalau sudah kita dapat pompanya baru kita buka kalau perlu. Nah, ini ada baut di situ, kita buka dari belakang sampingnya. Setelah kita buka baut maka kita bisa angkat ke atas. Lalu pipa-pipa yang bisa dibuka kita buka, kita tandai juga. Nah, ini sudah kelihatan pompanya. Ada dua pompa, yaitu pompa utama pengisap air, kemudian pompa untuk steam. Pompa putih inilah yang digunakan untuk menyalurkan air tekanan espresso ke dalam heater, lalu nanti akan menjadi kopi espresso. Nah, ini ada dua blok, yang bawah untuk pemanas air espresso, yang satu lagi untuk steam. Nah, ini kira-kira yang mau ditunjukkan adalah cara bukanya dan cara mengetes apakah masih berfungsi atau tidak. Nah, caranya seperti pada video ini, kita lihat di situ kita pasang kabel colokan listrik, lalu kita pasang salah satu kabel utamanya, kita buka. Di sini akan ketahuan kalau pompanya masih bagus maka akan bergetar. Nah, tinggal kita pikirkan apakah airnya bisa keluar. Nah, itu harus kita bongkar, kita tes di luar. Nah, kasus ini pompa putih ini tidak menyala. Nah, ini menandakan apakah sangkut pistonnya atau spulnya yang sudah terbakar. Nah, ini yang kedua adalah untuk mengecek pompa steamnya. Ternyata di sini pompanya masih bagus dan bergetar. Jangan lupa pada saat kita tes, satu kabelnya minimal kita harus lepas. Kalau tidak nanti akan short bagian elektronik lainnya. Nah, kalau sudah begini kita coba buka nanti yang putih. Jadi begitulah kira-kira cara untuk mengecek pompa mesin kopi espresso, supaya kita dengan cepat bisa mengatasinya, problemnya pompa atau bagian-bagian lain yang menyebabkan air tidak keluar. Semoga sedikit informasi ini ada manfaatnya dan membantu cara pengecekan. Assalamualaikum.